Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau info nih ke kalian semua buat teman-teman pemula yang baru gabung di Shopee Affiliate atau di TikTok Affiliate dan bingung misalkan nggak punya konten atau nggak punya produk untuk di-review, harus pakai apa nih cara promosinya. Aku bakalan spill tempat di mana banyak banget produk-produk video yang bisa digunakan untuk spill produk di Shopee dan di TikTok, guys. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini ya, dijamin ini tuh bermanfaat banget buat kalian semua. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe ya, guys. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi aku tuh mau ngenalin ke kalian videonya itu ada di Pinterest, guys. Jadi di Pinterest itu banyak banget produk untuk spill, guys. Spill produk Shopee ya. Nih, ini adalah video Cina gitu, guys. Tapi ini ada produknya di Indonesia ya. Kalian tahu dong ini kayak kotak-kotak storage box yang harganya tuh kalau nggak salah 2000-an. 2000-an lagi, 7000-an ya kalau nggak salah di Shopee aku lihat. Terus kalau di TikTok juga banyak, guys. Jadi kalau misalkan kalian mau, boleh banget. Nah, terus ini nih, barang unik-unik kayak gini. Ini yang buat bayi, ini juga banyak banget, guys, di-share di Shopee. Kalau misalkan mau download, kalian bisa banget download langsung dari Pinterest. Kalau misalkan teman-teman nanya, ini aman gak sih? Aman, guys, aman. Aku soalnya udah spill banyak banget video-video dari Pinterest. Tapi guys, jangan yang misalnya nih yang kayak gini-gini gitu. Ini sih sebenarnya punya orang, tapi dia juga re-upload sih, guys. Jadi kalaupun kalian download itu nggak bakalan ketahuan. Atau misalkan kalau misalkan kalian mau izin juga izin boleh di kolom komentar, nggak masalah. Kalau aku biasanya aku tuh downloadnya dari dari konten luar negerinya. Maksudnya kayak konten orang luar kalau aku download ya. Nih, contoh ini Loarai. Loarai ini tuh orang luar ya nih. Orang luar, guys. Dan kalau misalkan kalian lihat akunnya, sebenarnya dia nggak spill produk itu doang, banyak banget nih. Guys, jadi si Loarai ini kayak semacam perusahaan gitu deh. Dia kayaknya menjual produk-produk dari Cina. Nih, ini kayak lemari ya, lemari untuk sandal. Terus banyak banget sih ini kayak gantungan-gantungan ya, gantungan-gantungan di lemari. Terus ada juga nih kayak tempat asahan. Dan kalian harus tahu juga ya, jadi produk-produk yang di spill di sini ada di Shopee. Aku mau kasih contoh ke kalian ya, contoh nih. Nah, ini kan kayak apa sih ini? Nih kayak plastik ya, plastik penutup makanan itu ada, guys, di Shopee. Atau misalkan kayak jemuran tempel nih, jemuran tempel kayak gini. Ini juga ada di Shopee dan di TikTok. Nih contoh ya, aku mau liatin jemuran tempel. Kita pin dulu ya. Ininya masukin dulu ke ke tempat aku. Ini mau aku simpan ke tempat aku dulu ya. Jadi nanti biar nggak kelabakan lagi ngambil ngambil videonya. Kita coba cross check di Shopee ya. Yang penting kalian tuh tahu misalnya kalau di Shopee namanya apa gitu, guys. Gantungan tempel. Nih, karena gantungan tempel pasti banyak yang muncul ya, guys, nih. Gantungan tempel. Nih, gantungan tempelnya pasti banyak macamnya. Jadi kalian harus benar-benar cari dengan teliti. Coba ini kan mirip ya. Nih mirip cuman gak terlalu sama. Kita coba lihat dulu gantungan tempelnya. Yang tadi tuh yang bisa muter gitu loh, guys. Nih kan kalian bisa lihat. Nih ini videonya juga ada nih. Nih kan. Nih hanger handuk tuh. Ini bisa diputer 180 derajat. Nah, cuman kan kalau video dari sini, guys, ini agak buram. Terus kan banyak tulisan-tulisannya ya, guys. Jadi kurang bagus ya kalau menurut aku. Nih, kita back ya.
kita back ke Pinterest yang tadi. Nah, ini adalah versi Pinterest-nya yang super jelas videonya, guys. Tuh, kalian bisa lihat ya. Nah, karena udah masuk di tempat aku nih, ini di akunku. Nih, kalian bisa lihat. Ini bagus banget ya videonya. Kalaupun re-upload, ini tuh nggak pecah. Ini nggak pecah. Tuh, mirip banget kan? Kita download dulu ya, nanti kita salin tautannya. Atau salin tautan dulu juga boleh. Nih, ini ya. Hugo gantungan handuk. Tapi harus download dulu guys, karena kan di sini juga salin tautan. Downloadnya tuh nggak bisa langsung di aplikasi Pinterestnya Besti, harus di Chrome ya. Jadi kalian masuk dulu ke Chrome, terus tinggal tulis aja di sini download video Pinterest. Habis itu pilih nih, pilih yang pertama ya. Yang pertama diklik aja. Terus nanti bakalan muncul kotak kayak gini guys. Dan kalian tempelin aja kemudian download. Nanti bakalan muncul juga, ini lagi loading. Nah, bakalan muncul kayak gini. Terus di tap aja gambarnya, ada titik 3 sebelah kanan, diklik ya. Terus download. Nah, kita tunggu download. Terus kita buka kalau sudah beres downloadnya. Dan downloadnya juga mudah banget, kalian bisa lihat dong. Tadi aku download, tinggal klik aja. Terus kita download deh, maksudnya gak banyak iklan, gak banyak promo gitu-gitu loh guys. Jadi aku ngerekomendasiin banget nih buat para pemula yang bingung mau share konten apa, bisa banget pakai video. Biasanya orang tuh tertarik banget Besti, kalau kita share pakai video, biasanya orang lebih tertarik karena dia bisa lihat kayak fungsinya, bentuknya, dan lain-lain. Oke, video udah kita download, kita masuk ke Shopee ya. Kita akan salin tautan Shopee yang tadi. Nih, ini adalah Hugo gantungan handuk. Harganya juga ramah di kantong, penilaiannya juga oke ya, 4,8. Tapi kita harus cross check dulu guys, untuk tokonya udah star seller apa belum. Nah, syaratnya itu kan star seller, star plus, dan Shopee Mall, supermarket juga ya. Ini udah star ya, jadi bakalan aman. Yuk langsung aja nih panah, kemudian salin deh. Nah, terus kalian tinggal pilih sosial media apa yang mau kalian pakai. Aku pengen nge-share di Instagram. Di cerita Instagram aja ya, guys. Nah, kalau udah pilih cerita, terus masukin deh videonya. Nih, kalian bisa lihat. Backsoundnya Cina-Cina ya. Karena kan ini rata-rata video Cina guys, yang buat kayak gini rata-rata video Cina. Jadi backsoundnya pun itu Cina. Jadi gak masalah sih kalau masalah backsound. Gak kena copyright kok kalau kita share di Instagram ataupun di Facebook. Kalau udah kayak gini, kita langsung masuk aja ke tautan. Tempel, selesai. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini. Kalau misalkan mau pakai caption, boleh. Gantungan, bisa gantungan handuk ya. Gantungan handuk bisa diputar, bisa diputar 180 derajat. Nah, kalau misalkan udah nih, kalian nih udah deh, nih kayak gini. Kalau udah, posting deh. Gampang banget ya kan. Videonya juga cocok banget. Videonya bagus banget guys. Gak pecah. Gak pecah ya. Bentar. Biasanya emang loading ya. Loading karena kan video. Jadi kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ini ya. Kita cross check linknya, udah bener gak sih tautannya gitu. Gampang banget guys, dan ini tuh bisa di-share di TikTok. Kalau di TikTok mungkin kalian bisa ganti backsoundnya dengan musik yang lagi hits ya. Contohnya misalnya yang lagi up banget. Nih guys, udah bener ya, untuk linknya udah langsung nge-link ke yang tadi aku salin tautannya ya untuk produknya.
Gimana guys, rekomen banget gak sih video dari aku ya? Buat teman-teman yang gak punya produk bisa banget langsung pakai cara yang aku kasih tadi. Terus guys, buat yang download untuk video TikTok itu juga bisa. Kalian tinggal masukin aja di keranjang kuning. Dan tips dari aku, kalau TikTok kan ada musiknya ya guys. Jadi kalian bisa pilih musik yang lagi hits atau yang lagi up atau yang lagi FYP ya. Itu bisa banget diganti musiknya. Karena kan kalian dengar sendiri tadi backsoundnya itu dari Cina ya. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.